Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gak ada kata-kata Tuhan yang bisa mewakili hati kami Tuhan saat ini. Selain ucapan terima kasih Tuhan. Syukur kami buat Engkau Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, mari bersyukur, mari berterima kasih pada Yesus yang sudah menyelamatkan engkau, sudah rela berkorban untuk engkau. Haleluya. Saya ajak saat ini, mari bermazmur buat dia. Mari bersyukur lewat kata-katamu. Ungkapkan syukurmu. Terima kasihmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk salibmu. Salibmu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan untuk pengorbananmu bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja ini Tuhan. Kami syukuri Bapa salibmu Tuhan, kami hargai salibmu. Biarlah saat ini Tuhan kami adalah pribadi-pribadi jemaat-jemaat yang mau bersyukur dan berterima kasih. Lewat hidup kami, lewat pujian penyembahan kami saat ini. Karena salibmu, ku hidup.
Dia datang bukan hanya sekedar datang. Dia datang untuk memberikan hidupnya. Bahkan merelakan hidupnya dianiaya, dihina, dicambuk, dihancurkan, dipaku, dimahkotai duri. Diangkat di atas kayu salib berjam-jam menahan penderitaan. Terima kasih Tuhan. Mari semua berkata terima kasih Tuhan. Karena saya. Katakan karena saya. Dan inilah bukti kasih Tuhan. Saya dan saudara diselamatkan. Tidak perlu mati di salib karena dia sudah mati di salib. Tapi kita berikan hati kita. Kita berikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus.
yang berkenan kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Apa yang kita bisa buat, dengan apakah aku membalas atas kebaikan. Haleluya. Mari kita berikan persembahan, penyembahan kita, ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. You deserve the glory. Salvation. Mujizat terbesar bukan karena kesembuhan, berkat, tapi mujizat terbesar adalah keselamatan. Dan Dia buat itu. Inilah mujizat yang terbesar di atas kayu salib. Ketika Dia menanggung setiap dosa kita, Dia Allah rela menjadi manusia dan rela mati di atas kayu salib. Untuk keselamatan, inilah mujizat yang terbesar. Waktu itu pada malam hari ini setiap kita sudah mengalami mujizat yang terbesar. Waktu itu kita angkat tangan, kita mengatakan, ku beri kemuliaan, katakan dan hormat. Ku angkat suara, pujian ku agungkan, ku beri kemuliaan dan hormat. Berikan suaramu dan katakan, ku angkat suara puji, ku agungkan, sebab Kau besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Berbuatan tiada yang seperti Engkau, angkat suaramu, sebab Kau besar, perbuatanmu di salib sungguh ajaib. Tiada yang seperti Engkau, haleluya, seperti Engkau. Perbuatanmu, haleluya, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Dengan Engkau Tuhan, kami bersuka karena For You are great, hidup mereka.
Bicara banyak malam hari ini, saya ada catat, saya persiapkan, tapi saya percaya Roh Kudus membawa kita untuk masuk dalam penyembahan. Tadi dicuplikan movie tadi, ada yang menyembah Dia, tapi bukan menyembah yang benar. Mereka mengolok-olokkan Dia. Tapi hari ini kita di sini menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Kita menyembah Tuhan yang ajaib. Kita persembahkan hidup kita. Dia sudah persembahkan hidupnya buat saya dan saudara. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kita sudah dibayar lunas. Apakah yang kita bisa buat untuk Tuhan malam ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus? Saya mau tantang saudara, saya juga menantang diri saya. Apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Tuhan sudah berbuat banyak. Harganya mahal sekali. Kita melihat cuplikan sebuah film tentang sengsara Tuhan. Saya menangis di belakang. Tapi saya percaya apa yang dibuat belum seperti yang kenyataan. Saya percaya jauh. Yang tadi kita lihat membuat kita menangis. Tapi saya yakin penderitaan Yesus jauh lebih dari tadi. Manusia tidak bisa ungkapkan. Sebab itu Paulus berkata, aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa kepada Bapa supaya orang-orang kudus bisa mengerti betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi kasih Tuhan itu. Ialah Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti. Saya berdoa malam hari ini, Roh Kudus akan menjamah kita, membuka mata hati kita dan belajar mengerti betapa besar kasih Tuhan atas hidupmu. Betapa dahsyat kasih Tuhan dalam hidupmu. Sehingga membuat kita tidak main-main lagi mengiring Tuhan. Kita tidak biasa-biasa lagi melayani Tuhan. Kita tidak gampang tersinggung lagi melayani Tuhan. Kita tidak seadanya melayani Tuhan. Saatnya kita komitmen sama Tuhan. Karena Dia komitmen dengan kita. Saya berdoa Roh Kudus membuka mata hati kita untuk kita memahami betapa dalam, betapa tinggi dan luas kasih Tuhan itu. Kalau engkau bisa dipakai Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Engkau ada di dalam pelayanan, semua itu kemurahan Tuhan. Engkau ada di gereja karena kemurahan Tuhan. Engkau dimasukkan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Tidak ada yang kita bisa sombongkan.
kami itu berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Musik sangat lembut, saudara tenang, Tuhan tutup mata. Katakan Tuhan, bicara kepada saya. Roh Kudus, ingatkan kami. Buka hati kami. Supaya kami malam ini memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas kasih Tuhan itu. Sehingga malam hari ini tidak ada yang merasa takut lagi. Karena Tuhan mengasihimu. Tidak ada yang putus asa di sini. Karena sedalam apapun engkau jatuh, kasihnya cukup untuk mengangkat engkau malam ini. Betapa terpuruknya keadaan, terlalu luas kasih Tuhan itu. Terlalu tinggi kasih Tuhan itu. Sebab itu tidak ada di antara kita yang merasa ditinggalkan, tidak. Tidak ada yang kita yang merasa dilupakan, tidak. Dia sendiri sudah berkata sekali-kali tidak. Aku meninggalkan engkau yatim piatu. Malam hari ini, malam dimana kita menikmati kasih Tuhan. Engkau yang jatuh, just lift your hands. Angkat saja tanganmu. Tuhan akan mengangkat engkau. Seperti Petrus waktu dia mulai tenggelam, tangan Tuhan mengangkat dia. Mungkin kau sempat jatuh. Tangan kasihnya siap mengangkat engkau kembali. Asal engkau mau diangkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka yang menganiaya dia, Bapa ampuni mereka. Ampuni mereka. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Saya percaya oleh kasih Tuhan. Masa lalumu sudah diampuni. Amen. Sudah dihapuskan. Amen. Dalam cuplikan movie tadi katakan, sesuatu yang baru sudah datang. Amen. Katakan terima kasih Tuhan. Aku baru hari ini. Aku ciptaan baru hari ini. Oleh karena kasih Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Paulus katakan, aku melupakan semua di belakangku dan berlari-lari pada apa yang ada di hadapan. Jangan tengok ke belakang lagi. Jangan tengok ke belakang lagi. Karena semua itu sudah ditebus Tuhan. Sudah dibayar lunas. Dia katakan, it is finished. It is finished. Sudah selesai. Sudah selesai. Katakan Tuhan, terima kasih. Mari dengan cepat-cepat saudara, terima kasih Tuhan, aku baru hari.